tapi di Sumatera Barat. Tentu dalam hal ini lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Kabupaten Pasaman Barat perlu, dan juga ada program kegiatan terkait bagaimana mengkoordinasikan, mengkoordinasikan dinas sosial dan juga dengan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Nagari dan juga kader-kader PKSK se-Kabupaten Pasaman Barat. Khususnya pada hari ini kita LKK Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana angka stunting ini, karena ini program pemerintah pusat dan juga program dan tanggung jawab dan bukan. Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial atau LKKS Pasaman Barat Titi Hamsuwardi membuka kegiatan sosialisasi pencegahan stunting yang digelar LKKS Pasaman Barat bersama Dinas Sosial di Aula Kantor Wali Nagari Kinali, Selasa 5 September 2023. Dalam arahannya, Nyonya Titi Hamsuwardi menyebutkan dalam menangani permasalahan stunting, peran pemerintah dan peran orang tua juga sangat penting, terutama dalam memperlihatkan pola makan anak, pola asuh anak, kebersihan serta hal lainnya yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. LKKS Kabupaten Pasaman Barat tentu perhatian, apalagi perhatian orang tua. Perhatian orang tua khusus bagaimana pola asuh, bagaimana pola hidup bersih dan sehat, bagaimana pola makannya. Ini sangat penting, perhatian orang tua. Sementara itu, Camat Kinali Saparudin menyampaikan dalam upaya penurunan angka stunting, Pasaman Barat telah melakukan banyak upaya termasuk di Kecamatan Kinali sendiri. PJ Wali Nagari Kinali Sudirman juga menghimbau kepada kader Posyandu yang hadir dalam sosialisasi untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik hingga selesai, sehingga ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam upaya penurunan angka stunting dan direalisasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Dari Kecamatan Kinali, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.